Halo guys, aku Hendra Saputra. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Oke, di video kali ini aku akan berbagi sedikit tutorial, yakni mengenai sebuah transisi yang saat ini lagi viral-viralnya bagi para editor video pastinya, yaitu transisi ala Sam Calder. Transisinya bisa dibilang sih sangat keren karena smooth. Dari contohnya saja dari zoom, transisi zoom yang pan, yang squirrel, yang mutar. Tapi di sini aku akan membagikan tip tutorial, yakni yang transisi smooth zoom ala Sam Calder. Namun tidak dengan menggunakan Adobe Premiere ataupun After Effects, tapi di sini aku menggunakan Sony Vegas Pro. Jadi buat kalian para pengguna Sony Vegas Pro, jangan khawatir karena kita bisa melakukannya dengan sebuah teknik. Di sini aku menggunakan plugin. Jadi kalian harus mendownloadnya, nanti aku bagikan linknya di bawah untuk mendownload plugin tersebut, yaitu dari channel YouTube sebelah. Oke, langsung saja kita buka Sony Vegasnya. Di sini aku menggunakan Sony Vegas Pro 11 seperti yang di video kemarin aku bilang. Buka. Oke, jika sudah terbuka seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini di video efek. Nah, di sini plugin-plugin tersebut yang akan kita gunakan, tapi di sini kita akan menggunakan plugin ini, Zoom Blur. Oke. Kita masukkan videonya terlebih dahulu ya sebagai contoh. Di sini aku sudah punya dua video yang kita drag and drop di sini. Jadi kuncinya ialah frame harus kita hitung. Namun di sini aku kalau ada kesalahan jadi mohon maaf karena tidak terlalu mahir. Oke, ini video pertama, ini video kedua. Jadi kita letakkan kursor sini, kita ambil 10 frame terakhir ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru kita crop menggunakan S slash. Lainnya ini sudah terpotong dan ini juga 10 frame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, potong. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke pan crop untuk mengaktifkan zoomnya. Ya, ini dia pan crop yang ini ya, kita tekan pan crop ini. Oke, kita buka pointernya dulu. Nah, ini merupakan keyframe ataupun timeline ataupun apalah titik-titik waktu istilahnya. Jadi jika benda ini kita letakkan di sini dan ini kita geser, maka pada menit ke sini di video ini, maka ini pun akan bergeser mengikuti timeline di sini. Jadi kita menggunakan zoom, yaitu menggunakan pan crop ini. Jadi di sini, timeline di sini, dan terakhir, baru yang terakhir kita zoom, karena nanti dari sini dia akan ngezoom pelan-pelan sampai sini, sampai zoom yang kita atur tadi. Misalnya zoomnya segini, jadi ini sini ke sini, nanti ini ya, segini, nah gitu ya, langsung zoom. Itu saja contohnya seperti ini. Ini frame pertama full, frame terakhirnya begini. Tekan geser. Yeah. Oh ya, di sini jika ingin langsung mengunci semua ini, kita tekan dua ini. Namun jika ingin mengunci misalnya atas bawah dan kiri kanan saja, ini matikan. Jadi ini dia mengunci atas bawah dan kiri kanan. Jadi kalau kanan kita geser, otomatis ini ikut geser juga, bawah atas gitu juga sama. Nah ini sudah begini. Nah, ini frame pertama, ini frame terakhirnya seperti ini, ngezoom ya. Jadi contoh, jadi kalau kita play seperti ini, play. Nah itu dia. Ini ya seperti itu. Nah di sini biar kelihatan smooth, yang pertama ini kita kasih modenya. Yang pertama yaitu mode slow. Jadi dari slow ini fast. Nah seperti ini. Coba di play ya. Nah gitu dia. Jadi ada slow zoom langsung laju. Nah ini sudah, baru yang ini kita buat. Kalau ini kebalikannya, dari jauh ke dekat. Itu yang membuat itu teknik aslinya seperti itu sebenarnya, rumusnya dari Sam Calder. Jadi ibaratnya transisi yang pertama dengan transisi kedua, video maksudnya video ini dan ini. Jadi ini gini, nah ini gini. Ya, bukan ini gini, tapi ini gini, kedua gini. Nah, gitu lah pokoknya.
intinya begitu. Nah ini frame kedua, kita pen club juga di letak pertama. Nah ini kan dibilang dari gini, maka ini kita zoom out dulu seperti ini. Nah, baru frame terakhirnya kita paskan. Namun ini pun nantinya jika tidak pas, ini bisa kita geser antara kesini atau kesini. Karena aku belum anu pasti, jadi ya begitulah tekniknya. Nah ini kita kasih eno dari kebalikannya, dari fast slow. Oke, jadi begini dia. Begitu dia. Kita letak pertama. Ini kan masih dapat nampak perpisahannya. Nah di sini baru kita kasih efek zoomnya, zoom blur. Oke. Pluginnya nanti kalian bisa download di bawah dan di channel YouTube sebelah. Kalian bisa lihat itu semua tutorial. Nah ini cara menginstalnya maksudnya. Nah ini kita ambil active zoom, kita masukkan. Nah ini di sini pun kita sama, kita menggunakan animate seperti tadi sebagai untuk ngatur waktunya. Jadi yang pertama ini kan di sini kan tidak mungkin langsung zoom gini, jadi zoom blurnya kita matikan dulu zoom. Oke, baru ini kita letakkan terakhir, baru ini kita zoomkan. Jadi otomatis dia bergerak dari gini, dari bawah sampai ke atas mengikuti ini. Ini kan terakhir kita letak di sini. Oke, coba ya. Ini kita geser. Nah, itu dia. Begitu jadinya. Dan yang terakhir kebalikannya, dari ngezoom sampai hilang. Ini seperti ini. Suka lagi aktif zoom ya. Nah, gini. Jadi kan otomatis yang hitam-hitam samping ini tidak kelihatan kali gitu. Nah, bila perlu diginikan. Nah, semakin jelas. Nah, ini baru kita letak terakhir, ini kita hilangkan. Jadi dari atas ke bawah dia mengikuti gini. Kita coba ya. Ya, begitu dia. Nah. Ini kan belum pas kali. Jadi disinilah saatnya kita untuk menggeser benda ini ya, frame-nya sampai pas. Katanya sudah cukup ya. Jadi itulah. Jika punya teman-teman masuk dalam pas, geser itunya saja, ataupun di timeline ininya kita geser lagi sampai pas, sampai tempat yang pas dan tidak kelihatan patah gitu. Kalau ini kan semua langsung dia, langsung kayak zup gitu. Iya, masuk ya seperti itu. Oke, mungkin di video tutorial kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel so you can see my new video in next time. Oke, thanks, bye.